Tidur tak lelap, makan tak kenyang. Hari ini, kamu mesti menyiapkan kerja. Ya, bos. Kamu selalu balik lewat. Ayah, saya tak tahu buat kerja sekolah. Geringsingnya kepada ini. Tidur tak lelap, makan tak kenyang. Bersusah hati kerana memikirkan terlalu banyak perkara. Ayat contoh, Aisyah benar-benar susah hati memikirkan hari perkahwinannya yang hampir tiba. Semua yang dilakukannya serba tak kenang, ibarat tidur tak lelap, makan tak kenyang.